Saigon. Nu nyam letek, Saigon nyam letek gitu. Video seorang lelaki tengah menyemprotkan cairan pembasmi serangga Baygon ke mulut viral di media sosial. Belakangan diketahui pria itu adalah Ki Galang Pamungkas. Dia adalah tokoh masyarakat di Bali, sekaligus penasehat spiritual Laskar Bali Shanti Kapak Jimbaran. Menurut informasi, pemilik nama asli Iwayan Merta itu baru saja meninggal dunia pada Minggu 2 Mei 2021 kemarin. Mengenai meninggalnya Ki Galang, banyak masyarakat menyebut jika ia meninggal karena sering mengkonsumsi cairan pembasmi serangga tersebut. Namun Inyoman Saputra selaku adik atau perwakilan keluarga dari Ki Galang menepis rumor yang beredar luas di jagat dunia maya beberapa hari ini. Saya selaku adiknya tidak membenarkan Ki Galang meninggal karena cairan pembasmi serangga. Beliau meninggal karena serangan jantung, ujar Inyoman Saputra dikonfirmasi terpisah Senin 3 Mei 2021. Dalam keterangannya lebih lanjut, ia menegaskan jika meninggalnya Ki Galang Pamungkas karena serangan jantung setelah adanya hasil rekaman medis dari rumah sakit. Sementara itu ia menyebutkan jika video yang beredar tersebut sudah beberapa tahun yang lalu, namun ia tidak mengetahui persis tempat dan kapan video itu dibuat. Ada booking, jawab. Ada booking, jawab.